Hari ini kita pergi dari Dermaga Biak menuju Sawendui. Di Sawendui kita mau melihat konservasi. Konservasi penyu? Konservasi penyu. Ini kerambanya. Saudara-saudaranya kita lepaskan. Kemudian 6 ekor tuh kita pelihara untuk edukasi sebetulnya. Itu kenapa dia petangan ke belakang? Dia standar 2 katanya. Karena ombak yang cukup besar, jadi kami tidak bisa merapat ke bibir pantai. Jadi harus pakai perahu. Oh, jangan di sebelah situ, nanti kapal miring. Kegiatannya kita fokus di 3 kegiatan utama, pelestarian burung cendrawasih, penyu, kemudian diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat. Di kawasan konservasi seluas sekitar 5.000 hektar ini, hidup sekitar 77 jenis burung dan 4 diantaranya merupakan keluarga Paradisae atau cendrawasih. Ada satu di balik daun-daun sana, di atas. Kok itu cendrawasih kak? Kasuari. Mambruk. Kami tiba di dermaga Kaipuri di Pulau Kurudu. Pulau di ujung timur Kepulauan Yapen. Kampung Kaipuri dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kampungnya indah dan asri. Sekarang kami semua sedang dalam perjalanan dari Kaipuri menuju Kurudu untuk cari makam opa Sia Saleh, semoga bisa ketemu. Bapak, saya mau tanya, opa bu makam itu di sebelah mana kah? Saya lagi di Kurudu. Oke, ini saya tanya, di Kaipuri kah di Kurudu? Kekhawatiran terhadap kepastian di mana makam opa mulai hinggap dalam benak saya. Informasi silang sengkarut membuat kami bingung. Rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah.